There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Nah ini tuh kita ada di toko ya teman-teman. Jadi kita mau beli cat. Kebetulan ini tuh kita baru dari suatu tempat. Jadi singgah dulu ke toko gitu. Kemarin kan baru beli toples. Jadi hari ini mau beli cat, karena kemarin belum jadi beli catnya. Belinya dicicil-cicil gitu, satu per satu ya teman-teman, karena gak bisa barengan. Soalnya kan susah juga kalau harus pegangin di motor. Nah di sini tuh Pak Suami beli cat yang no drop ya teman-teman, karena kan dinding di rumah itu suka rembes gitu kalau ada air hujan. Jadi harus beli cat yang benar-benar anti air. Untuk harga catnya lumayan mahal ya teman-teman, namanya juga no drop. Dan seperti biasa warnanya pink. Sebenarnya saya itu maunya putih untuk bagian dalamnya. Cuma kata Pak Suami warna pink aja, karena kalau putih yang di luar itu biasanya cepat kotor. Rencananya sih saya itu pengen beli dua, yang di dalam pengen saya cat putih. Cuma karena harga catnya mahal, jadi ya udah satu aja dulu ya teman-teman. Insyaallah nanti kalau udah ada rezekinya baru beli satu lagi buat di dalam. Soalnya juga kan yang di kamar itu belum dicat ya. Waktu lebaran tahun lalu satu kaleng kayak gini itu nggak akan cukup sampai di kamar. Makanya sampai sekarang di kamar itu belum dicat. Pokoknya yang sekarang pakai yang ini aja dulu ya teman-teman. Soalnya juga kan sekarang musim hujan, jadi dindingnya itu takutnya cepat rusak. Oke lanjut ya, ini di pagi hari saya habis nyuci seperti biasa. Jadi ini tuh saya nyuci selimut sama pakaian juga. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini cukup cerah, makanya saya nyuci selimut. Kemarin juga kan saya itu nyuci pakaian, jadi pakaiannya hari ini sedikit, makanya saya tambahin sama selimut. Oh ya teman-teman, gimana nih puasanya? Semoga aja masih lancar ya, dan semoga masih semangat menjalani puasanya. Semoga juga semangat gitu ya dalam menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Apalagi di bulan puasa kayak gini ya teman-teman, pasti kadang juga mager karena udah kecapean duluan. Tapi kalau masih pagi-pagi kayak gini biasanya masih full energinya ya, belum lemah gitu. Biasanya jam-jam semangat itu dari pagi, tapi kalau udah menjelang siang udah mulai mager. Kalau saya sih ya, biasanya sih magernya cuma siang hari aja. Kalau udah menjelang sore pasti jadi semangat lagi, karena kan mau siapin juga buat buka puasa, beres-beres ya kayak gitulah ya teman-teman. Oh ya, sekiranya ada teman-teman yang timbul magernya, boleh ya mampir ke channel saya. Siapa tahu setelah nonton video saya teman-teman jadi semangat lagi gitu ya buat beres-beres sama aktivitasnya. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi saya udah selesai jemur pakaian. Nah itu tadi saya salin pisang rebus dulu. Semalam saya rebus pisang untuk dimakan gitu ya teman-teman, soalnya lagi pengen aja. Nah lanjut di sini saya mau salin air yang kemarin saya panasin. Alhamdulillah ini untuk tempat air saya udah mau penuh lagi ya teman-teman, karena tiap hari saya panasin air, tapi setiap hari itu paling cuma sekali panasin air aja. Nah di sini saya langsung aja buat panasin air lagi yang baru. Habis itu di sini saya mau lanjut lap-lapin kompor, soalnya belum saya lap ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya agak lengket karena masih ada lem-lem sisaan stiker kompor.
Nah, di sini untuk sisa stiker kompornya nggak bisa kebuka ya, teman-teman. Udah gosong di situ. Udah berusaha dilepas tapi nggak bisa. Jadi biarin dulu di situ, nanti juga lepas sendiri. Nah, di sini saya lanjut lapin kompornya pakai kain lap yang kering. Oke, lanjut. Di sini saya mau pindahin piring-piring yang udah pada kering karena nanti saya juga mau cuci piring. Oh ya, sebelum cuci piring, di sini saya mau ngejemur kacang dulu. Kata kakak ipar saya, dijemur dulu sebelum disangrai. Jadi ini tuh kacangnya nanti setelah dijemur mau disangrai gitu ya. Saya pikir langsung disangrai aja gitu, ternyata harus dijemur dulu. Katanya biar cepat gitu sangrainya. Nah, oke, jadi ini untuk kacang tanahnya mau saya jemur di atas atap kakak ipar saya yang lama ya, teman-teman. Karena juga saya bingung, nggak tahu mau dijemur di mana. Takutnya kalau dijemur di bawah nanti dimakan sama ayam gitu. Jadi ya udah, saya jemurnya di sini aja. Nah, ini tuh saya kebingungan mau jemurnya, dan ternyata pas manjat bisa ya, saya pikir sebelumnya nggak bisa. Oke, next ya. Jadi di sini saya mau lanjut buat cuci piring. Nah, ini saya pisah-pisahin dulu untuk baskom-baskom yang masih nggak terlalu kotor ya, teman-teman, karena yang kotor itu mau saya cuci ulang. Jadi kan kalau di tempat terbuka kayak gini biasanya suka kena debu-debu gitu, makanya mau saya cuci ulang. Ini saya pisah-pisahin yang masih bersih sama yang udah agak kotor. Ya beginilah ya kalau nggak punya lemari buat nyimpan peralatan dapur. Jadi apa ya, perabotannya itu suka kena debu gitu. Nah, untuk piringnya sendiri mau saya cuci di kamar mandi ya, teman-teman, karena di sini tuh sempit. Nah, jadi ini saya udah selesai cuci piringnya ya, teman-teman, cuma nggak saya videoin. Terus untuk tempat cuci piringnya ini udah saya bersihin tadi ya, udah saya sikat-sikat. Oke, lanjut. Jadi di sini juga saya habis nyuci toples. Ini tuh toples yang baru saya beli ya, teman-teman. Ini saya cuci sekarang karena nanti juga kan mau dipakai. Oke, habis itu di sini saya mau bersihin untuk lemari ala-ala ini ya, teman-teman. Lemari perabotan yang sangat sederhana, masya Allah. Nah, jadi ini tuh saya keluarin perintilan-perintilan yang ada di sini karena ini tuh mau saya cuci ya untuk penyimpanannya. Terus baskom-baskom yang ada di tempat cuci piring itu rencananya mau saya pindahin lagi ke sini, ke tempatnya semula. Karena nanti kan mau lebaran, jadi untuk tempat cuci piringnya mau saya pakai lagi buat cuci piring. Sebenarnya kayak pengen beli lemari gitu ya buat perintilan dapur saya, cuma nggak tahu lemarinya mau ditaruh di mana. Jadi benar-benar harus nabung dulu buat renov dapurnya. Soalnya dapur ini tuh benar-benar sesak banget ya, teman-teman. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini, naruh sesuatu nggak bisa. Oke, lanjut. Di sini untuk baskom-baskom yang ada di kardus ini saya keluarin karena udah banyak kecoak gitu ya, teman-teman. Jadi kardusnya mau saya buang aja. Ini saya biarin di kardus karena biar nggak kotor gitu, dan ternyata udah banyak kotoran kecoak. Jadi ya udah, saya buka aja. Terus nanti baskom-baskomnya itu mau saya cuci. Oh ya, itu untuk baskomnya udah nggak genap selusin ya, teman-teman. Yang satu dulu udah saya pakai dan ternyata pecah karena dijatuhin sama kucing. Oh ya, untuk baskomnya itu belum kepakai ya, teman-teman. Dulu saya nggak beli, saya ikut arisan gitu, jadi nggak terasa. Dulu waktu masih tinggal di rumah orang tua, saya itu suka banget ikut arisan gitu ya, teman-teman. Kayak kompor, tempat air, sama baskom ini. Oh iya, sama lemari, kakak Cindy juga, itu saya ikut arisan semua. Jadi kayak nggak terasa gitu karena isinya kan sedikit-sedikit. Tapi sekarang saya udah agak malas ikut arisan. Jadi lebih suka nabung terus beli cash gitu. Alhamdulillah sih kalau memang udah ada rezekinya pasti kebeli gitu ya apa yang kita mau. Dan saya juga beli nggak yang saya mau semua sih, pasti juga dibutuhin gitu di dalam rumah.
Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Jadi tadi itu untuk lemari ini udah saya sapu-sapu dulu. Setelah itu saya siram-siram pakai air aja, kemudian ini saya lap-lap pakai kain lap sama sabun. Ini tuh sebenarnya meja yang seadanya banget ya teman-teman, dari kayu-kayu sisa buatan Pak Suami. Jadi dulu manfaatin barang yang ada aja gitu ya teman-teman, karena memang gak ada persiapan apa-apa. Cuma taunya berdiriin rumah ini, habis itu kayak gak ada kayu-kayu lagi. Jadi benar-benar pakai kayu sisa, gak beli gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini saya habis bersihin untuk tempat penyimpanannya. Sekarang saya mau lanjut cuci perabotan yang agak kotor ya teman-teman. Di sini saya mau cuci baskom yang tadi, terus ini untuk tutupan tempat belanjaan saya juga mau saya cuci karena agak kotor. Jadi saya mau nyuci di kamar mandi aja biar lebih leluasa. Terus nyucinya juga kan di sini pakai air mengalir gitu ya, jadi lebih puas pakainya. Oh ya teman-teman, semoga aja kalian semua gak bosan ya nonton video-video saya yang itu-itu aja setiap harinya. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya. Terima kasih ya, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, semoga selalu diberikan kebahagiaan, dan dimudahkan juga segala urusannya. Amin. Buat yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Buat yang punya hajat, semoga hajatnya segera terkabul. Amin. Nah, alhamdulillah selesai juga cuci piringnya. Di sini tuh saya bingung mau naruhnya di mana karena ini tuh udah penuh ya teman-teman. Jadi ini mau saya simpan dulu yang ada di sini. Ada gelas-gelas, sendok sama wajan. He's thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Nah, yang saya taruh di sini cuma ini aja ya teman-teman, untuk mangkok yang tadi saya biarin di bawah karena berat. Takutnya nanti tempat cuci piring saya itu nanti roboh ya teman-teman, karena kan udah lumayan lapuk. Lanjut, di sini tuh saya habis angkat kacang yang tadi saya jemur. Jadi nanti kan saya mau ngejemur lagi yang satu toplesnya. Nah, untuk yang tadi saya angkat aja karena udah lumayan lama juga saya jemurnya. Terus di sini saya mau lanjut buat lipat pakaian yang kemarin saya cuci. Jadi ini pakaiannya saya taruh di kursi aja biar cepat dilipat kayak gini. Soalnya kalau udah diisi di keranjang kadang males lagi harus ngeluarin dari keranjang ya teman-teman. Makanya saya lebih suka taruh pakaian yang baru diangkat itu di kursi kayak gini. Nah, untuk pakaiannya sendiri nanti mau langsung saya simpan di lemari ya teman-teman. Oke, jadi sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and I